Kita melihat bagaimana markas besar Partai Gerindra. Ini saya terkesima dengan tulisan ini. Namanya mirip dengan Pak Prabowo Subianto, Kapten Anumerta Subianto Joyo Hadikusumo. Ini kalau tidak salah pejuang zaman Belanda dulu, pamannya Pak Prabowo, betul ya? Adiknya Pak Sumitro. Adiknya Pak Sumitro, yeah. Pamannya Pak Prabowo, betul, betul ya? Betul. Jadi Pak Prabowo adalah ponakan dari Subianto Joyo Hadikusumo. Namanya mirip. Ya, memang dulu itu peristiwa 25 Januari. Ya. 1946. Ya. Jadi Kapten Subianto, ya, bersama dengan adiknya Suyono, ya, terus di bawah komando Orden Mogot, melakukan pelucutan senjata tentara Jepang di Lengkong, Serpong, yang sekarang jadi PSD kawasan itu. Oke, Tangerang Selatan. Nah, pelucutan senjata itu menimbulkan kontak senjata. Dan kemendadakan serangan dari pihak Jepang yang menyebabkan para prajurit-prajurit muda kita di bawah pimpinan Dan Mogot tidak siap gugur. Akhirnya menimbulkan banyak pejuang-pejuang kita yang gugur. Itulah yang kemudian disebut dengan peristiwa Lengkong. Di antara yang gugur adalah Dan Mogot, Subianto Joyo Hadikusumo, dan adiknya Suyono Joyo Hadikusumo. Oh, itu semua pamannya Pak Prabowo? Dua orang ini adalah adik Pak Mitro dan pamannya Pak Prabowo. Okay. Ketika Pak Mitro begitu besar kehilangan dua adiknya laki-laki, beliau bertekad suatu hari nanti, kalau saya dan keluarga ditakdirkan memiliki anak laki-laki, dia akan mengabadikan nama adiknya menjadi nama. Maka kemudian ketika anaknya lahir laki-laki, lahir anak yang ketiga, diberi nama Prabowo Subianto. Lahir lagi adiknya Pak Prabowo, laki-laki lagi, lahirlah Pak Hasyim. Hasyim, maka disebut Hasyim Suyono. Ini adalah catatan puisi yang ditemukan dalam saku Subianto, ya, ketika dalam kondisi gugur, rupanya almarhum telah menuliskan pesan ini. Nggak ada yang tahu sebelumnya, setelah kemudian gugur, dikeluarkan dari sakunya, baru keluar tulisan ini. Inilah yang ternyata. Oke, saya bacakan ini, saudara. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tidak pernah kita lihat dan rakyat yang tidak akan pernah lihat kita, tetapi kita melakukan hal yang akan menentukan jadi apa mereka. Maksudnya terkait dengan perjuangan pada waktu itu ya? Iya. Melawan penjajahan. Iya. Kapten Anumerta Subianto Joyo Hadikusumo.